Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menyampaikan kita pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bertumpuk-tumpuk kebaikan. Allah mudahkan jalan kita untuk bertakwa kepadanya dengan cara membelenggu setan. Allah bukakan pintu surga kepada kita dan Allah tutup juga pintu neraka kepada kita. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan motivasi untuk melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini. Kaum muslimin, bulan ini terkadang bisa membuat kebiasaan kita berubah. Kita menghadirkan sejumlah makanan yang dulu belum sempat kita sajikan. Tapi itu semua tidak masalah, selama itu semua tidak berlebihan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu, sadaqallahul azim. Yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Akan tetapi, bukan makan yang menjadi tujuan kita pada bulan ini. Jangan sampai hal itu melupakan kita akan keutamaan bulan Ramadan. Salah satu dari keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulannya berdoa. Kenapa dinamakan bulannya berdoa? Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Maka penuhilah segala perintahku dan berimanlah kepadaku. Dari rangkaian ayat puasa ini, Allah berfirman tentang doa. Ini menunjukkan eratnya kaitan puasa dengan doa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la turaddu da'watuhum. As-sha'imu hatta yuftiru wal imamul 'adilu wa da'watu mazlumi. Rawahu Ahmad. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang doanya tidak akan pernah tertolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua adalah doa pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad. Imam Nawawi rahimahullah berkata, untuk memperbanyak doa pada saat kita berbuka puasa demi urusan dunia dan akhirat, dan jangan lupa untuk mendoakan sesama muslim secara umum. Dalam Tuhfah Al-Ahwazi menyebutkan, mengapa doa orang pada saat berbuka puasa lebih mudah dikabulkan? Karena pada saat itu kita telah menyelesaikan ibadah kita dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Dari sebagian kita ada yang mementingkan usaha daripada doa. Banyak orang bilang, kalau kita berusaha, semuanya akan terwujud. Dan itu semua tidak akan bisa diperbuat oleh doa. Dari sini, sebagian orang banyak meninggalkan doa. Dan hanya lebih mementingkan usaha. Kaum muslimin, yang perlu kita ketahui, doa dan usaha itu satu paket yang tidak akan pernah bisa kita pisahkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah lah yang dapat menentukan baik dan buruknya untuk kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu adalah bukti bahwa kita masih membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya saat usaha kita terwujud, kita tidak mengucapkan itu karena kecerdasanku, karena kehebatanku dan lain-lain seperti apa yang diucapkan Qarun. Cukuplah nasihat Imam Syafi'i ini untuk mereka yang menyepelekan doa. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apakah engkau menyepelekan doa dan meremehkannya? Tidakkah engkau tahu apa yang dilepaskan anak panah pada malam hari? Itu tidak akan meleset, akan tetapi ada waktu dan temponya untuk mengenai target tersebut. Itu dapat diperbuat oleh doa. Mungkin hanya sekian kultum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.